aku tadi ditemenin luar biasa. Aku tadi ditemenin Kambil. Ditemenin Kambil. Iya. Aku habis ngobrol sama bule. Siapa kamu? Kamu bahasa Inggrisnya pintar, kalau aku enggak pintar bahasa Indonesia apalagi. Terus aku lagi ngomong, semua orang nanya apa itu artinya, apa itu artinya gitu. Iya. Jadi, aku ngejelasin. Kamu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya lancar. Iya pak, tapi nggak apa-apa lah bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak lancar, yang penting hati kita lancar kan? Enggak, jangan begitulah. Kamu ini bahaya soalnya. Kamu diam-diam membunuhku. Kenapa emang papa? Kamu tadi dikalahin siapa? Hah, Nope. Nope gak berani sama saya, udah. Oh gitu, dia curang ya. Coba ya, aku ngomong. Nanti kita bantai, oke? Oke. Oke. Oke, nanti abis ini kita undang Nope, biar Nope sama temennya lawan kita berempat. Betul, oke. Kamu Win, kamu diruntuhin siapa tadi? Nope! 11 lagi. 11? Hmm. Balas dong, Pak. Gak berani, dia ingin fitnah undang aku kan. Terus, dia tahu, terus gak berani. Itu, kabur dia langsungan. Gak berani dia sama apa? Gak berani lah. Hebat emang nih papaku nih. Terbaik. Keren, keren. Papa lagi apa, Pa? Lagi abis mandiin Kambil tadi. Aku mau ngajak kamu ke tempat sepi deh. Mau ngapain? Ya, mau ke tempat sepi. Kayak hati aku gitu, sepi. Tahu kamu cari tempat sepi, pasti kamu pengen nyekik aku kan? Aku tahu niat burukmu. Jadi, Marcel kan udah nikah, jadi tumbal aku udah gak ada lagi. Iya. Emang kalau didemit-demit sukanya yang kayak gitu, kayak aku, kayak Marcel, itu suka dia. Aku pantas kok dijadiin tumbal. Gimana? Ini mau ngapain gitu, pakai acara tarin-tarin gini, orang juga males tep-tep ya. Orang yang nonton di sana semua. Gimana terusan? Kali dua teman-teman. Kita lawan Nope aja. Ayo lawan Nope. Nanti tapi habis ini. Tapi aku papa ya. Apa? Itu siapa? Tapi aku itu adik kamu itu. Yang teriak-teriak itu adik kamu. Airi. Siapa namanya? Airi. Oh cewek. Iya cewek. Cewek namanya Airi. Oh Airi. Airi ya, hubungan kita aja ya. Oh, apa adik? Kenapa emang kenapa? Lagi curhat ya? Lagi stres ya? Iya lagi stres mah aku. Proyek kenapa? Papa gagal. Nah. Iya. Kalau itu Airi, kalau cowok siapa namanya? Airo, enggak dong. Jangan. Gustav aja. Kenapa Gustav? Iya kayak itu yang tidur semalam ngorok-ngorok kenceng itu kan namanya singaku. Itu namanya Gustav. Gustav itu namanya? Iya. Felix apa Gustav. Namanya? Felix. Iya Felix Gustav. Oh Felix Gustav. Iya. Ih, lucu banget deh kamu. Kamu kayak Google. Kenapa? Soalnya punya semua jawaban yang aku cari. Wong itu entek nih sawah cah, slow. Nah? Gak, lo ya tau. Kakaknya lelih marahin Selin kita.
Tadi ngomong apa? Katanya kamu bisa bahasa Jawa. Ya enggak bisa semuanya, pelan-pelan. Lah kan aku sudah pelan-pelan, enggak kerasa. Apa tadi? Ngomong apa tadi? Enggak kedengeran dong, bukan enggak kerasa. Oh iya, enggak kedengeran. Enggak, coba ulang-ulang. Ngenteni sawah. Ngabisin sawah. Iya. Kenapa? Yang ngabisin sawah aja kayaknya. Ya iyalah, udah tahu lus. Menurut Ngana. Kita cari Nopek. Kamu undang Nopek bisa enggak? Nih aku undang. Coba ya. Nih, dia lagi di match ya? Enggak bisa. Masa? Takut dia soalnya sama aku, terbirit-birit dia. Kenapa dia terbirit-birit kalau sama aku? Duh, gak ada teman lagi nih. Ajak Daryl? Oh. Daryl itu siapa? Oh, tahu. Juga bisa kalau berempat harusnya. 1 menit lagi katanya, sebentar lagi kelar, bentar. Apa? Apa tadi itu artinya? Soalnya gitu, apa itu artinya? Eli nyaceng. Ah, Eli? Eli nyaceng. Eli? Sintai cakep rusak ya. Jangan. Ini bercanda. Selin itu bercanda teman-teman, ke ngawinya. Ya Allah. Apa-apa. Ini untuk anak-anak ini loh. Kamu tadi bilang apa, aku gak tahu ya. Gara-gara live aku kan. Kamu jangan begitu Selin. Kalau ini ada yang baper ini. Pening-pening. Ya aku datang nanti ke Ngawi. Ya udah tinggal datang ke Ngawi kan. Ngawi. Wah, kamu jangan begitu, bahaya, Sel. Gak boleh, guys. Aku nanti masuk berita, kamu ke Ngawi, aku ke Jakarta nanti. Bagus tuh kalau masuk berita ya. Eh, kamu jangan bagus-bagus. Ngawi. Ya udah karena tadi semua win aku dijagain sampai akhirnya aku di 10 kali 11 kali. Iya. Kamu jangan begitu Selin, mati. Eh, Sel, aku punya pacar loh. Ya enggak apa-apa kan pacar. Ini nanti anak-anak baper aku, yang kasihan aku. Selin ini, wah kamu ini. Ya Allah. Ini hiburan teman-teman. Kamu jangan ada yang baper toh. Selin cemberono, Selin. Ngawur kamu menggiring ini ya, yang di sini, wah. OTW apa sih? Iya OTW ya ntar. Ya kamu ke Ngawi, aku ke Jakarta. Kalau kamu ke Jakarta, aku ke Ngawi. Pokoknya aja kita jangan sampai ketemu lah. Kamu hai, aku yang pusing. Apa? Pusingnya kenapa? Anak-anak aku di sini pada baper semua loh, Lin. Gara-gara kamu. Ya kamu bilang-bilang ke Ngawi, nggak tahu bercanda atau enggak dia itu teman-teman di sini. Ya udah beneran, ntar ke Ngawi. Emang ke Ngawi harus ketemu Febri kan, ke Ngawi bisa kemana aja. Iya. Oh betul lah, ini iya. Dewasa teman-teman dilihat. Nanti kalau Selin ke Ngawi, aku ke Jakarta. Ya udah.
Ya udah kan tadi kan udah janjinya ke Ngawi. Berarti enggak jadi. Ya berarti berarti ya ke Ngawi aja. Kamu kayak gitu ya? Kalau kamu ke Ngawi, aku sudah enggak mainan TikTok lagi loh, Selin. Apa kamu enggak kasihan aku? Emang iya sampai segitunya? Kita cerai aja yuk, mah. Ini bener. ora iso, ora sang nuwi teman-teman yo yo cah. Hancuk. Kenapa sih? Kenapa sih? Bingung juga gue jadinya. Ini anak-anak ini ngawur. Kenapa? Ya aku ngerti dene guyonan, tapi iki nek sing baper cah, bajak iku. Oh, pacarnya ngambek. Iya, dia enggak kencing di pos satpam. Oh, enggak lah. Kita makan punya pasangan masing-masing. Nah, Selin juga punya pacar, teman-teman. Kamu jangan ngawur. Tapi ntar aku putusin deh pacar aku. Duh, aneh. Nih. Aku putusin dulu ya. Dulu. Cek tomat ya. Ya kita